sore teman-teman. Saya emang ini lagi jalan ke area apa? Jakarta Garden City ya. Di sini saya lihat ada perumahan sini banyak. Terus ini yang ke arah ke Bekasi ya, kalau yang sebelah situ. Kalau ke sini ke arah Cakung situ, perumahan Jakarta Garden City. Nah, di sini saya lihat ada ruko-ruko gitu. Ada Alfamart ya. Saya lihat ada ini apa namanya? Bandar kerupuk. Grosir dan eceran. Saya mau ke sini nih, teman. Bandar kerupuk. Nih. Bandar kerupuk ya. Saya mau ke dalam ya, teman-teman, mau beli kerupuk. Soalnya saudara gua lakinya juga orang Manado. Halo, sore. Ini saya lihat di depan tulisannya keren, bandar kerupuk ya. Iya. Kayak orang kayak bandar apa gitu. Gede banget, bandar bola ya. Keren ini. Maaf, dengan ibu siapa ya? Saya Sally. Oh, ibu yang punya langsung? Iya. Oh iya, maaf. Saya mah kesini mau beli kerupuk. Iya. Cuma saya lihat kerupuknya banyak banget sampai kaget saya. Iya, makanya namanya bandar. Iya, makanya. Di antara kerupuk juga ada kacang-kacang ya. Ya, kita kerupuk sama snack kan. Oh, ya bikin sendiri tuh. Pokoknya bikin merek apa? Katanya di sini ya teman saya bilang enak kerupuknya. Iya, yang 898 sih punya keluarga kan, punya sendiri. Oh. Kalau yang lain kita ambil orang titip atau kita cari yang enak-enak mana kita. Oh, gitu sini, ya. Gitu. Saya lagi cari kerupuk koin gitu. Boleh lihat gak yang mana? Oh iya, sebentar ya. Di sini bisa kirim ya? Bisa. Ini berapa koin? Tuh. Ini berapa harganya? 15.000 aja sebungkus. Ah, dari ikan tenggiri ya? Iya, betul, ikan tenggiri. Boleh deh. Ini satu. Oh, iya. Boleh lagi ya. Nih, teman-teman, ada apa namanya nih? Apa namanya nih? Peye. Tuh. Ada yang kacang, ada yang rebon. Tuh, ada yang kacang, ada rebon. Itu yang atas itu apa ya? Kentang putih. Tuh, ini tempe. Tempe pisang sale. Oh, pisang sale. Tuh. Komplit, teman-teman. Namanya juga bandar kerupuk iya, ya. Iya, betul. Bukan bandar bola loh, teman-teman. Beda. Jadi kalau kita apa? Teman-teman mau belanja di sini bisa dikirim. Tuh. Bandar kerupuk. Ini apa ya? Sukun. Oh, tuh sukun juga ada. Emping ya ini ya? Emping pedas manis. Emping. Sama ini nih, zaman saya masih sekolah kelas 0 ini udah ada ya? Gempros ya. Nggak tahu namanya. Nah, ini apa nih? Keripik pisang. Pisang madu. Ini dari tahu kali ya? Pangsit. Oh, pangsit. Tuh. Ini makaroni ya? Iya. Tuh. Ini kemplang udang ya. Banyak tuh teman-teman. Lebih asiknya lagi dia bisa kirim teman-teman. Tinggal mau makan apa aja nanti ya, tinggal kirim transfer. Dia ada BCA-nya juga. Ada BCA-nya ya, Bu ya? Ada. Tuh, banyak tuh. Ini produknya ini nih. Ibu Sally 898 ini dari ikan tenggiri itu. Tuh. Kemplang baka tuh. Banyak loh teman-teman. Ini dari apa? Ini tempe. Tempe tadi. Tuh, banyak banget tuh. Puas deh. Ini dari apa? Tahu ya? Bukan, singkong. Itu singkong pedas manis lontok mana. Oh. Waduh, komplit banget ini teman-teman. Ini yang bentuk stick ya, kerupuknya. Ini apaan ya, kerupuk jengkol. Jengkol. Oh, jengkol juga ada tuh teman-teman. Keripik paru tuh. Wow. Puas nih teman-teman. Gak usah cari ke tempat lain nih teman-teman. Di sini cukup di bandar kerupuk.
apa aja yang dicari ada tuh. Tuh saya pelan-pelan ya kalau itu. Tinggal milih nanti. Saya kesini juga mau beli kerupuk teman-teman. Karena teman-teman saya cerita di sini enak dan harganya murah. Bukan murahan ya, beda. Ini kulit sapi ya? Iya, kulit sapi. Tuh. Banyak kan? Puas deh ini. Saya boleh nanya nggak Bu Sally itu iya. Yang kerupuk yang buatan ibu itu boleh turunin satu? Boleh. Cari yang agak kuning deh. Yang kuning. Ada nggak yang itu? Nah itu dia boleh tuh. Ini baru kan ya? Baru. Nah ini saya mau beli ini nih teman-teman. Yang koin sama yang kerupuk keriting ya. Iya, kerupuk ikan. Nah, kalau ini boleh tahu dibuat dari apa aja ya Bu Sally? Biasa boleh. Sih ya, standar ikan tenggiri, rebus tapioka, telur, kayak gitu aja. Oh, terus yang goreng pakai minyak ya? Minyak sih udah pasti berkualitas karena kan kita kalau bikin sendiri ya. Itu udah orang juga udah pada tahu rasanya, jadi kan jaga kualitas juga. Oh gitu ya. Kayak orang kan takutnya habis makan enggak gitu. Sih kita enggak pernah ada keluhan. Berarti keren ini teman-teman. Di apa rekomendasi deh harus beli di sini teman-teman ya. Terus saya mau langganan nih sama Ibu Sally. Iya. Karena emang saya juga dikasih tahu teman saya di sini kerupuknya enak dan harganya murah dan katanya makannya nggak batuk kayak orang kan kerongkongannya gatel. Ini enggak, ini mantep deh. Jangan lupa nanti saya cantumin alamatnya sama kontak personnya Ibu Sally ya. Teman-teman. Nah, silakan mau order katanya. Tinggal sebut nama saya kalau belanja banyak diskon. Iya. Ya kan? Tuh, mantap kan? Oke, terima kasih banyak Bu Sally. Iya. Selamat sore, terima kasih Pak. Ya. Teman-teman, saya tadi beli kerupuk. Kerupuk ini. Sama saya udah buka enak banget. Berasa ikannya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Tolong bantu subscribe teman-teman, like dan share komen juga ya. Terima kasih.